Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum. Memohon pertolongan Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Semoga daurah tafsir kita diberkahi oleh Allah dan dapat kita khatamkan. Dan saya berharap daurah tafsir ini selalu kita lakukan. Ada dua harapan saya. Pertama, daurah tafsir ini diselenggarakan setiap Ramadan, mengisi hari-hari Ramadan kita di rumah Allah dan dengan Al-Quran. Yang kedua, daurah tafsir ini dibuat keliling, hatta keliling Indonesia, bahkan keliling dunia ke depannya, oleh saya dan antum. Sebulan sana, bulan sini, sehingga antum dapat juga punya murid di mana-mana. Ilmu kita tersebar. Semoga Allah Ta'ala berkahi dakwah tauhid, dakwah tauhid yang kita lakukan ini. Itu dua. Kalau tambah satu lagi, saya berharap daurah tafsir ini kita tingkatkan. Kita tingkatkan daurah tafsir ini ke tahapan selanjutnya. Dan tahapan selanjutnya itu, ini sekedar pengenalan. Tapi nanti ada daurah tafsir, tafsirul Quran bil Quran, tafsir Quran dengan Al Quran, tafsir Al Quran dengan Al Quran seperti Adwaul Bayan li Syinkiti. Nah, kemudian tafsirul Quran bil Hadis seperti tafsir Ibnu Katsir. Nah, dan tafsir yang paling besar nanti tafsir bil Ma'thur gitu. Oh, itu banyak jilid dia. Nah, buat terus. Nah, kemudian daurah tafsir dengan aqwalus sahabah, ucapan para sahabat. Nah, ini rujukannya At-Tabari. Tapi tidak semua kitab yang ada dalam At-Tabari itu juga memuat hadis-hadis yang sahih. Tidak sahih semua dalam At-Tabari itu. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan nanti mumpung saya ingat untuk menyampaikannya, kita fokus dulu dengan daurah-daurah tafsir ini untuk sekian waktu sampai betul-betul duduk manhaj uslubnya. Kemudian habis masa itu nanti kita buat daurah hadis. Daurah hadis. Daurah hadis ni lah. Daurah Sahih Bukhari, daurah Kutubus Sittah. Ini memakan waktu yang lebih banyak ni. Dan tahapan daurah ini, ada daurah terbiyah imaniyah dulu, atau daurah tentang iman. Inilah usulul iman dan syu'abul iman itu dibahas. Setelah daurah iman, daurah adab. Seluruh pembahasan-pembahasan adab, ahlak mahmuda, ahlak madmumah, itu dibahas. Ini dah tahapannya. Jadi mulai dari daurah iman, daurah adab, ya, daurah Quran, daurah hadis. Daurah hadis. Ini pembahasan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kalau ingin lanjut juga nanti, banyak lagi yang kali daurah kan yang lain. Daurah kitab para ulama, kitab-kitab fikih, daurah tentang kitab sirah dan yang lain, dan Al-Quran adalah membahas tentang sejarah. Al-Quran ni banyak bahas tentang sejarah. Itu sebabnya Quran melekat di hati-hati para sahabat kerana Al-Quran ni sejarah. Tayyib, ikhwati fillah barakallahu fikum, kita sudah sampai kepada ayat yang ke 207. Ayat yang ke 207. Di juz 2, masih di suratul Baqarah. Baik. Kita baca terlebih dahulu. Tafadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaithan innahu lakum aduwwum mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha 'azizun hakim hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha shadidul 'iqab زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ كَانَ النَّاسُ واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبك ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْتَدُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Harusnya ada daurah khusus membahas ahkamul Quran, hukum-hukum atau masail ahkam fil Quran, masalah hukum-hukum fikih atau ahkamul fikhiyah fil Quran, hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan pembahasan ini banyak pembahasan tentang fikih, apalagi tentang bab nikah tadi. Ini baru selesai ini tentang yang dibaca Ustaz Zaki tadi. Tu sampai hizib ini ayat 232 ini. Itu tentang hukum-hukum nikah. Memang sebelumnya itu masih ada tentang tentang Islam ya. Sejak mulai dari 215 sampai ke 242 ini. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Baik, kembali ke belakang. Pembahasan kita sebelumnya adalah pembahasan tentang haji. Tentang jihad. Tentang jihad. Jadi tentang hukum jihad ini. Pertama, jihad ini hukum jihad. Jihad yang dihitung fardu kifayah. Dan fardu kifayah seperti ini, misalkan orang yang berbakti kepada ayah ibunya. Itu dah dia tidak jatuh fardu ain pada dirinya. Demikian pun seorang yang mempunyai hutang tidak dibenarkan menyertai jihad. Sampai sedemikian rupa. Ada jihad yang fardu ain apabila imam atau pemimpin menyeru semua muslim menyertai jihad. Seperti negeri Islam diserang oleh musuh, maka muslim wajib menyertai jihad itu. Ini seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah yang ke-9 ayat yang ke-38, surah At-Taubah. At-Taubah ayat yang ke-38. Ya, tayyib. Dan tujuan jihad itu apa tujuan jihad? Jadi dalam permasalahan jihad ini, itu yang harus diketahui adalah di antaranya hal ini, hukum jihad. Kemudian tujuan jihad. Jadi jihad ini suatu usaha untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengeluarkan orang-orang musyrik dari kesyirikannya, mengajak kepada tauhid. Dan jihad ini ada caranya. Tidak sembarang tiba-tiba langsung perang, tidak begitu. Ada tahapannya. Jadi ada tahapan jihad. Yakni cara yang menjadi tahapan jihad. Yang pertama dengan lisan dahulu. Jihad dengan lisan. Ini pertama kali. Kemudian jihad dengan perbuatan. Kemudian jihad dengan perang. Kemudian jihad dengan membunuh. Kalau perang itu membunuh lah kan? Perbuatan kita berupaya untuk menegakkan agama Allah ini. Kalau lisan kita berupaya menyampaikan agama Allah, perbuatan berupaya berbuat untuk menegakkan agama Allah. Dengan kital perang. Jadi ada kital, ada qatlu. Jangan salah terjemah. Kital perang. Qatlu membunuh.
pasti. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Berarti perang tidak mesti melakukan pembunuhan. Bayangkan itu. Jadi Islam itu sedemikian dahsyat dan indah. Bahkan tahapannya juga demikian. Jadi kalau ada harta rampasan itu orangnya tidak dibunuh. Bahkan ada masanya dulu seperti itu. Dan tingkat jihad yang terakhir adalah dengan membunuh. Baik. Kemudian tentang hukum haji, ini hendaklah kita belajar tentang tata cara haji. Betul-betul. Menurut saya memang betul-betul dipelajari. Dulu kami di pondok tidak belajar kitab haji. Dilewati aja. Karena belum masanya. Menurut saya memang harus belajar. Makanya cara belajar fikih yang baik itu adalah belajar fikih dari matan kitab. Kita mengikuti fikih madhab kah atau fikhul hadis? Atau fikih yang dikemas sedemikian rupa oleh para ulama belakangan ini? Fikih muyassar misalkan. Khatam dari kitab taharahnya sampai kitab jinayatnya itu paling bagus. Ada fikih muyassar yang disebutkan oleh Saudi, itu bagus tuh. Atau belajar fikih madhab, matan al-ghaya wa taqrib. Atau dalam madhab Hambali, belajar kitab apa? Durarul Bahiyyah. Atau dalam madhab-madhab yang lain. Ini baguslah belajar fikih. Atau belajar fikih dari fikih yang dikombinasikan dengan hadis-hadis yang banyak dalamnya, seperti Al-Wajiz Fikih Sunnah wal Kitab bin Aziz. Khatam itu. Itu barulah tampak hukum-hukum ini. Jadi belajar Quran ini, kemarin kan 15 ilmu. Berapa ilmu kemarin? Yang harus dikuasai oleh seorang mufassir. Ya. Dan 15 ilmu itu diantaranya ilmu fikih. Tidak bisa kita belajar ilmu, belajar tafsir kalau tak tahu ilmu fikihnya. Khusus terkait fikih-fikih yang ada di dalam tafsir ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Ini ayat 208 ini dan seterusnya ini tentang 208 sampai 213 atau 214 208 sampai 214. Ini berbicara tentang udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Ini ayat yang seperti ini, kalau ada seruan-seruan terhadap orang beriman, ini namanya nidaatur rahman li ahlil iman, panggilan Allah bagian dari, atau nida'atul rahim di ahlil iman, panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kalau Allah dah panggil, teramat sangat pentinglah itu. Kalau presiden panggil kita, senang tak kepala? Senang kita. Kalau istri panggil, senang itu. Sekarang ini Allah yang panggil. Apa panggilan Allah? Dan tentulah panggilan Allah itu penting. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kaffah, secara total. Jadi secara kaffah, menyeluruh, betul-betul serius. Di sini al-Islam. Islam itu secara umum maknanya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu saya bacakan kutip al-wajibat. Minta MP3-nya ya, atau dengarkan rekamannya di bingkisan. Apa kemanjangannya? Bisa ngaji kitab santai. Itulah tuh. Sambil jalan.
Jadi dalam kitab al-wajibat ini terangkan tentang makna al-lisan, ya, sebab dia bagian dari salah satu usul, bagian pertamanya. Taib, ikhwati fillah barakallahu fikum. Udkhulu fi silmi kaf. Masuk kalian dalam Islam itu secara kafah. Itu makna Islam secara umum. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Wal bara'atu, berlepas diri dari syirik dan para pelakunya. Ada satu tambahan yang disebutkan oleh para ulama, wal bara'atu minal bid'ati wa ahliha, berlepas diri dari bid'ah dan para pelaku-pelaku bid'ah. Adapun makna Islam secara khusus, Islam adalah syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk ke dalam Islam ni secara sempurna. Kafah, menyeluruh. Ini bisa dua makna. Pertama, memang seluruh jasad manusia ini, mulai dari kaki, tangan, kepala, mata, fikiran dia, masuk ke dalam Islam. Hati dia masuk ke dalam Islam. Seluruh, kalau bahasa kampung kita mah sebatang tubuh. Seluruh tubuh manusia ini masuk ke dalam Islam. Sehingga dia menjadi syakhsiyah al-Islamiyah. Orang yang memiliki kepribadian Islam sejati. Itu dia. Yang kedua, seluruh syariat Islam itu, kafah seluruh syariat Islam itu diamalkan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah dan yang lain-lainnya. Seluruh ajaran Islam. Ini makna kafah. Berapa makna kafah? Dua. Itu penting untuk dipahami. Baik. Apa sebab Allah Taala suruh kita masuk Islam dalam secara menyeluruh? Ini perlu dicatatlah. Pertama, Allah Ta'ala berfirman, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya din yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Yang kedua, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Keduanya dalam surah Ali Imran. Kedua ayat ini dalam surah Ali Imran. Barang siapa yang mencari din, apa din ini? Aturan hidup, agama, aturan ibadah. Barang siapa yang mencari aturan hidup selain dari aturan Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan di hari akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini alasan. Baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau tidak masuk, berarti langkah syaitan yang diikuti. Innahu lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Nyata syaitan itu menjadi musuhnya bagi kita. Luar biasa. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Maka jika kalian tergelincir, min ba'di ma, setelah datang kepada kalian bukti-bukti nyata, fa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah azizun hakim. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi kalau pernah dulu para sahabat itu tergelincir, ya, tidak menerima, beriman sebagian kitab, sementara dengan sebagian kitab tidak beriman, Allah Ta'ala itu mengetahui
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu. Apakah mereka menanti-nanti yang duruna? Hal yang duruna ini bisa bermakna tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Illa ayyatiyahumullahu, kecuali Allah akan mendatangkan kepada mereka. Fi zulalim minal ghamam, dalam naungan dari awan. Wal malaikatu waqudiyal amru, dan para malaikat, dan telah diputuskan perkara. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah dikembalikan semua urusan-urusan itu. Ini ancaman ukhrawi. Jadi tidak ada yang mereka nanti-nanti itu, kecuali sampai datang nanti awan dari langitnya dan para malaikat, dan diputuskan perkara-perkara. Ini keadaan setelah tiupan sangkakala. Keadaan tulis 210, keadaan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Sebab waqudiyal amr, diputuskan perkara hukum-hukum, dan kepada Allah mereka dikembalikan. Kamu tak catat? Ikhwati fillah. Kemudian Allah lanjutkan. Sal bani Israel kam atainahum. Tanyakanlah kepada bani Israel, kam, berapa banyak, atainahum, telah kami berikan kepada mereka, min ayatin, berupa bukti. Ini ayat yang ke-211 ini, ini paragraf hikmah diutusnya para rasul dan berbagai cobaan para pengikutnya. Catat paragraf ini. Min ayatin bayyinah, berupa bukti-bukti yang nyata. Wa may yubaddil ni'matallahi, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah, min ba'di ma ja'athu, setelah datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah teramat sangat dahsyat iqabnya. Apa yang dimaksud dengan menukar nikmat Allah itu setelah datang kepadanya bukti? Yakni mereka menukar nikmat Allah itu dengan tidak beramal. Tidak mereka amalkan, Allah kasih nikmat, tapi mereka juga apa? Tidak mengamalkannya. Tanyakan kepada mereka, ada berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan? Sangat keraslah nanti azab Allah buat mereka. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, dijadikan indah buat orang-orang yang kafir itu kehidupan dunianya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina. Wa yasharuna, dan mereka menghina minal ladzina amanu, dari kalangan orang-orang yang beriman. Wal ladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa. Fawqahum, di atas mereka. Fawqahum yawmal qiyamah. Padahal kondisinya, jadi fawqahum itu padahal kondisinya, di atas mereka lah orang beriman itu pada hari kiamat. Jadi orang beriman itu di atas mereka. Sebab Allah sudah sebutkan dalam ayat lain, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina dan jangan kamu merasa bersedih, sesungguhnya kamu adalah orang yang paling mulia jika kamu adalah orang beriman.
Kemudian Allah lanjutkan, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah yang memberikan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada perhitungan. Itulah rizki yang Allah datangkan. Timbul pertanyaan. Di sini kan Allah sebutkan orang yang beriman, orang yang bertakwa itu di atas mereka derajatnya. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki dengan tanpa hisab. Kalau di dunia, kenapa orang-orang kafir itu berlimpah ruah rezeki mereka? Jawabannya untuk istidraj. Istidraj, ya, sebuah nikmat karunia yang Allah berikan untuk menguji mereka. Lalu di ayat yang ke-212. Kana an-nasu ummatan wahidah. Adalah manusia ini dahulu. Jadi kana ini fi'il madhi. Fi'il madhi itu telah berlalu. Jadi adalah dahulu manusia ini satu umat. Umat yang satu. Faba'athallahu an-nabiyyana wa nabiyyina wa mubashshirina. Faba'athallahu, lalu Allah mengutus nabi-nabi, mubashshirina. Untuk apa Allah mengutus nabi itu? Sebagai pembawa kabar gembira. Wa mundhirina, dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba, dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab. Melainkan orang-orang yang mereka diberi mimba'dihi setelah ma ja'at hubul bayyinatu baqiya, apa yang datang kepada mereka berupa keterangan, baqiyan karena sikap dengki bainahum di antara mereka. Fahadallahu alladhina aman, lalu Allah memberi petunjuk kepada orang-orang beriman, limakhtalafu fihi, terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan di dalamnya. Minal haqqi, dari kebenaran, biiznihi, dengan izinnya Allah. Dengan izin Allah, yakni dengan ilmu Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah lah memberikan hidayah kepada orang-orang yang kehendaki kepada jalan yang lurus. Jadi manusia ini asalnya satu umat. Kemudian mereka berselisih dalam perkara-perkara agama ini. Dan nanti ini perlu kita bahas tentang sejarah tauhid. Sejarah tauhid. Jadi umat terdahulu itu adalah umat yang satu. Sepakat di atas keimanan. Mereka akhirnya berselisih dalam perkara agama. Dulu manusia di zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Nuh beriman kepada Allah. Kemudian sebagian mereka mulai berselisih. Allah mengutus para nabi untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Berarti umat terdahulu berada di atas tauhid. Tidak ada perselisihan. Kapan baru syirik ada? Kapan mukmin dan kafir ada? Inilah dia yang harus kita pahami. Nampaklah bahwa manusia yang hidup antara Adam dan Nuh berada dalam satu agama. Tapi di sini para ulama juga menerangkan
kapan sebenarnya terjadi kesyirikan itu. Maka kita butuh sebuah pembahasan namanya sejarah kesyirikan yang terjadi di tengah umat ini. Sejarah kesyirikan yang terjadi di dunia atau di tengah umat ini. Kita perlu meyakini bahwa Rasul pertama kali adalah Nabi Nuh alaihissalam. Berdasarkan hadis yang sahih, ya, dalam riwayat Ahmad, ya Nuh, anta awwalur rusul, wahai Nuh, kamu adalah Rasul yang pertama, ila ahlil ardi, kepada penduduk bumi ini. Wa qad sammaka Allahu abdan, sungguh Allah telah menamakanmu dengan hamba, abdan syakura, hamba yang bersyukur. Isfa' lana ila rabbi. Nah, mohonlah syafaat kepada Allah bagi kami, kepada Rabbmu bagi kami. Ini nanti cerita bagaimana manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh di padang mahsyar. Dan itulah perkataan nanti umat-umat yang banyak ini, anta awwalur rusul, kamulah rasul yang pertama. Bagaimana dengan Nabi Adam? Nabi Adam adalah manusia pertama dan beliau juga sekaligus menjadi nabi, tapi bukan rasul. Beliau menerima wahyu untuk dirinya dan juga orang-orang yang di sekitarnya. Dan mereka semua dalam kondisi beriman. Sekalipun di antara mereka ada yang berbuat dosa. Siapa yang berbuat dosa di kalangan itu? Hah? Ya, anak Nabi Nuh. Anak-anak Nabi Nuh itu sendiri. Ya. Makanya ada yang menyebutkan yang pertama kali membuat kerusakan di muka bumi ini nih adalah anak Nabi Nuh ini, yang dilakukan oleh Qabil. Jadi para ulama berbeda pendapat sebenarnya kapan mulai kesyirikan itu terjadi. Ada empat pendapat dalam hal ini. Nah, yang pertama, kesyirikan pertama kali dilakukan oleh Qabil, putra Nabi Adam. Nah, itu pendapat pertama. Tapi saya tak rinci-rinci kali ya. Dua, kesyirikan pertama terjadi di zaman Yarad bin Malail, ayah Nabi Idris. Ayah Nabi Idris. Tapi riwayat yang dicantumkan oleh Imam At-Tabari ya tentang riwayat ini adalah ada rawinya yang lemah. Ada pendapat yang ketiga, kesyirikan pertama kali terjadi pada keturunan Qabil bin Adam. Dari Ibnu Abbas, ia berkata ketika Nabi Adam wafat, Bani Syish meletakkan jasad Nabi Adam di goa, lalu jasad tersebut mereka agungkan dan mereka hormati. Ini juga lemah. Dan yang keempat, kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam berdasarkan surat Nuh ayat yang ke-23. Dan Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, asma'u rijalun salihi arijalu salihin, itu wat suwa' yawuth ya'uqa itu, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yawuth wa ya'uqa wa nasra. Nuh ayat yang ke-23 itu Ibnu Abbas menafsirkan itu nama orang-orang soleh dulu patung. Ketika mereka wafat, setan membisik kaumnya untuk membangun tugu di tempat mereka biasa bermajlis, lalu diberi nama dengan nama-nama mereka. Dan itu dilakukan ketika itu tidak disembah. Namun generasi setelahnya hilang ilmu lalu disembah. Ikhwati fillah barakallahu fikum, antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ada 10 generasi, maka semuanya berada di atas kebenaran. Kata Ibn Masih, penjelasan Ibn Abbas ini. Ibn Abbas ini menyebutkan bahwa antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi, semuanya berada di atas syariat yang benar. Kemudian setelahnya berpecah belah. Dan inilah pendapat yang kuat insyaAllah ta'ala. Berarti syirik pertama kali ada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam adalah
Rasul yang pertama. Tapi ada nanti pertama kali membawa berhala-berhala ke negeri Arab. Janganlah sekarang kita bahas pada ayat-ayat dan pada surah-surah berikutnya insyaAllah. Sebab kita masih dalam membahas kanan nasu ummatan wahidah. Umat ni dahulu adalah umat yang satu. Bagaimana satunya? Satu. Di atas tauhid. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh, berapa generasi tadi? Penjelasan Ibn Abbas ada 10 generasi. 10 generasi inilah. Inilah sejarah kesyirikan terjadi di zaman Nabi Nuh, di mana mereka membuat patung orang soleh, Wad, Suwa, Ya'uz, Ya'uz dan Nasr. Dah faham ini ya? Selesai ayat 213 itu. Am hasibatum, ataukah kalian mengira anta dakhulul jannata, kalian akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti orang-orang terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqulur rasulu, telah menimpa mereka malapetaka, kefakiran, kesengsaraan, dan mereka diguncang hingga berkata Rasul, walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, dan orang yang beriman bersama Rasul itu, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ikhwati fillah barakallahu fikum, judul paragraf ini tadi hikmah diutusnya Rasul dan berbagai cobaan bagi para pengikutnya. Coba lihat itu. Berat yang didapatkan oleh pengikut-pengikut Rasul itu. Karena telah ditimpakan azab kepada pengikut, kepada orang-orang yang tidak mengikuti Rasul. Saking beratnya mereka juga kena, dan saking beratnya yang menimpa mereka, Rasul itu berkata, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu ada? Para ulama menjelaskan terkait dengan ayat yang ke-214 ini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal kamu belum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu? Jadi orang-orang terdahulu baik. Jadi orang-orang terdahulu itu juga ditimpa dengan kesusahan,
Nah, di sini disebutkan ada yang menimpa mereka itu. Pertama, kefakiran. Baksa malapetaka, kefakiran wadharra malapetaka. Dan mereka diguncang. Nah, diguncang. Boleh jadi ini guncangan, ya, gempa atau guncangan godaan keimanan itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Lalu ayat berikutnya. Beberapa hukum syariat. Ini beberapa hukum syariat. Sama orang-orang yang diberi nafkah. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang mereka infakkan, tentang apa yang harus mereka infakkan. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina. Katakanlah apa yang kalian infakkan dari hal yang baik-baik itu, maka adalah untuk orang tua kalian, wal aqrabina, karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, wabni sabili, dan ibnu sabil seperti kamu. Wama taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah kalian mengerjakan kebaikan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui. Jadi ayat yang ke-215 ini infak selain zakat. Jadi tulis infak selain zakat. Kutiba alaikumul qitalu wa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, wahuwa, padahal perang itu adalah sebuah kebencian bagi kalian. Kurhul lakum, sesuatu yang tidak disenangi, berat. Dan tadi sudah kita sebutkan jihad itu ada dua, fardu kifayah dan fardu ain. Fardu ain itu apabila tidak tentara tidak mencukupi. Nah, semua umat terlibat. Tapi kalau fardu kifayah sudah mencukupi, nah, itu jadi fardu kifayah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu jelek bagi kamu. Ini khitab ayat tentang qital, perang. Tetapi ini makna ayat juga untuk kita. Untuk kita. Boleh jadi kita benci sesuatu padahal baik buat kita. Maka kebaikan yang sejati adalah apa yang Allah tetapkan baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Maha mengetahui dan kalian tidaklah mengetahui. Di sini sebutkan hukum perang dalam Islam. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan. Tapi wajibnya ada fardu ain, wajib ain, dan ada wajib kifayah. Kemudian di ayat yang ke-217-nya, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Apa saja bulan haram? Di ayat sebelumnya sudah disebutkan tentang bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, itu bulan haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, qitalin fihi, tentang berperang pada bulan haram itu. Kul qitalun fihi kabir. Katakanlah berperang di dalamnya, dalam bulan haram itu, adalah sebuah dosa besar. Kabir, dosa besar. Wa saddun an sabilillah. Dan
menghalangi orang dari jalan Allah. Wa kufrum bihi, dan ingkar kepadanya. Wal masjidil haram, dan menghalangi orang masuk masjidil haram. Kalau berperang di bulan haram itu, menghalangi orang masuk masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi, dan mengeluarkan penduduk, penduduknya dari tanah haram itu. Akmin minhu ya akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah kemusyrikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Jadi fitnah di sini artinya penganiaya segala perbuatan yang dimaksud untuk menindas Islam dan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuraddukum an dinikum in istata'u, dan senantiasalah mereka, artinya mereka tidak berhenti memerangi kalian hingga mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka mampu. Wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad dari kalangan kalian dari agamanya, an dinihi, fayamut, lalu dia mati dalam kondisi itu, wa huwa kafirun, dan dia dalam kondisi kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka lah orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka dalam neraka itu kekal. Ini jelas bahaya kesyirikan. Kemudian innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah. Lihat ayat ini, setelah iman itu berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Iman tapi tak hijrah, tidak berjihad, tidak berjuang. Oh, bukan demikian tuntunan Allah. Setelah ada iman di hati itu hijrah. Baik hijrah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik, atau hijrah secara maknawi, hijrah diri kita dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik. Kemudian wajahadu, berjihad, berjuang untuk agama Allah ini. Ulaika yarjuna rahmatullah, itulah kriteria mereka, itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Paragraf berikutnya, khamar, judi, harta yang dinafkahkan dari pemeliharaan anak yatim. Ini beberapa hukum terkait, tulis hukum terkait tentang khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim. Jadi beberapa hukum terkait dengan khamar, judi, harta yang dinafkahkan dan pemeliharaan anak yatim. Yas'alunaka 'anil khamri, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, wal maisiri, dan judi. Kul, katakanlah, fihima, di dalamnya, dalam dua hal itu, khamar dan judi itu, ismun kabiru wa manafi'u linnas, ada dosa besar dan memberikan, wa manafi'u linnas, dan ada manfaatnya bagi manusia. Wa ismuhuma, dan dosa keduanya, akbaru min naf'ihima, lebih besar dari manfaatnya. Wa yas'alunaka madza yunfikuna kulil afwa, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan, katakanlah sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Kulil afwa, sesuatu yang ada lebih dari kebutuhan. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya. La'allakum tatafakkarun, agar kalian bisa berfikir. Di dalam ayat ini
ini ikhwati fillah barakallahu fikum, kita perlu tahu sejarah tentang pengharaman khamar. Sejarah pengharaman khamar. Sebab khamar itu diharamkan bertingkat-tingkat. Ada tahapan-tahapan pengharaman khamar ini. Ya. Jadi dahulu, awalnya langsung dihilangkan semua khamar ini, diharamkan mutlak. Tidak demikian. Pertama kali khamar diharamkan itu dia ada empat, ya, ada empat tahapan pengharaman khamar. Yang pertama berdasarkan surah An-Nahl ayat yang ke-67. An-Nahl ayat yang ke-67. Kita lihat An-Nahl ayat yang ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min thamaratin nakhil, wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakara." Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sakaran wa rizqan hasana. Rizki yang baik. Inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya ya demikian itu sungguh terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi ini ayat sebelum diharamkannya khamar. Ini menjadi awal mula diharamkannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagi yang baca ayat ini dalam ya direnunginya, seperti Umar bin Khattab yang tinggi penjiwaannya, ia Umar bin Khattab merasakan akan keburukan-keburukan akibat mengkonsumsi alkohol itu, mengkonsumsi khamar itu. Ini pertama kali ini. Sebab di antara buah kurma itu dan anggur itu kalian ambil darinya, dia minuman yang memabukkan. Jadi dia membuat mabuk. Tapi dia bisa memberi rezeki yang baik. Jadi bisa dijual atau yang lainnya. Tapi sudah memabukkan. Makanya sahabat yang dalam penjiwaannya, ia merasakan mereka keburukan mengkonsumsi khamar ini. Bisa paham? Kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 219, inilah dia. Yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabiru wa manafi'un linnas. Katakanlah di dalamnya ada dosa yang besar dan juga bermanfaat bagi manusia ini. Tetapi wa ithmuhuma dosanya akbaru min naf'ihima, lebih besar dari manfaatnya. Kan bertahap pengharaman khamar ini. Karena ayat ini jadi tengok asbabun nuzul itu dari Umar bin Khattab, beliau berkata bahwa setelah turun ayat tentang mengharamkan khamar, beliau berkata, "Ya Allah, jelaskan kepada kami penjelasan yang lengkap tentang khamar." Maka turun ayat ini. Kemudian penduduk Madinah sering meminum minuman yang mabukkan seperti khamar ini. Turunlah. Tapi ada manfaat. Wa manafi'un linnas. Ada manfaat. Apa manfaat khamar itu? Siapa yang tahu? Menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Tidak pernah coba?
Alhamdulillah. Baik. Kalau ada pernah coba, berarti pernah masa jahiliyah. Seperti sahabat nih, masa jahiliyah. Yang ketiga, surah An-Nisa ayat yang ke-43. Coba lihat surah An-Nisa ayat yang ke-43. Ini tandain, apa? Dicatat ini. Ini penting sekali. Inilah tahapan pensyariatan itu. Ya. Allah sendiri itu bertahap memberikan syariat. Tapi jangan pula pertama biarlah dulu tak haram, hendak tetap haram, tapi dalam pendidikan mungkin beda. Tetap haram. Bukan tidak haram. Baik. Apa yang Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ini sukara di sini. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan itu. Jadi mabuk salat tentulah kacau sehingga salat pun jadi rusak. Nah, ini tahapan sebelum dihukumi khamar itu mutlak menjadi haram. Dan ulama tafsir menyebutkan surah An-Nisa ayat yang ke-43 ini, itu ada kejadiannya seorang laki-laki minum khamar, kemudian maju untuk mengimami salat sehingga menyebabkan ia mabuk dan yang dibacanya pun menjadi keliru. Iyalah, jadi imam dia, karena ketika itu belum lagi dan minum mabuk jadi imam. Bayangkanlah tu. Sedangkan mabuk cinta aja tak boleh jadi imam, apalagi yang lain ya. Tahu orang mabuk cinta, sehingga para ulama menerangkan apa hukum salat berjamaah bagi pengantin baru. Ha, itu dia. Terjadi perbincangan hebat. Kalau nak tahu carilah rujuk tu apa sebenarnya hukum dia. Tayyib. Kemudian barulah haram secara mutlak di surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Lihat surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Al-Maidah itu surat yang keberapa? Surat yang kelima. 90 sampai 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Hai sekalian orang-orang yang beriman, hanya saja khamar, judi dan berhala-berhala serta mengundi nasib itu perbuatan keji min amali syaitani, dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian. La'allakum tuflihun, tuflihun, agar kalian itu beruntung. Innama yuridu syaitanu, hanya saja syaitan itu bermaksud. An yuki'a, ay yuki'a bainakumul adawata wal ba'da'a. Syaitan itu menimbulkan di antara kalian permusuhan dan kebencian. Fil khamri, dalam meminum khamar itu. Wal maisiri, dan berjudi itu. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan ia menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah. Wa anis salati, dan dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kamu mau berhenti? Fahal hal di sini bermakna tidakkah kamu mau berhenti? Inilah ayat yang keempat yang mengharamkan khamar secara mutlaqah. Rijisun, perbuatan keji min amali syaitan, dari perbuatan-perbuatannya syaitan. Bisa dipahami? Jelaslah bagi kita di surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 ini disebutkan khamar ada wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Jadi jangan baca separuh ayat nanti ada manfaat nih khamar. Langsung diminum, tidak demikian. Itu mabuk nanti. Dan khamar ni umul khaba'is, induknya dosa. Induknya dosa.
Kalau udah minum khamar, mabuk, teman minum khamar itu apa? Musik, judi, wanita. Itulah tuh. Tempatnya di mana? Kalau di Pekanbaru di Ozon katanya. Tempat nunjuk-nunjuk langit. Musik remang-remang bikin pecah tunggak. La ilaha illallah. Itu sebabnya khamar mutlak diharamkan. Baik. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berfikir, fit dunya wal akhirati. Tentang urusan dunia dan akhirat. Jadi kita berfikir tentang urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, kemudian di sini lanjut hukum-hukum pokok tentang perkawinan, perceraian dan penyusuan. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Hai Muhammad, tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan anak yatim itu adalah lebih baik, lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian menggauli mereka, maka mereka itu saudara kalian. Wallahu ya'lamul mufsida wa minal muslih. Dan Allah mengetahui orang yang membuat kerusakan dari orang yang membuat perbaikan. Walau sya'allahu la'a'natakum innallaha azizun hakim. Dan kalau Allah mengkendaki, niscaya Dia mempersulit bagi kalian, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini hukum pengurusan anak yatim. Pelihara anak yatim untuk kebaikan mereka. Seperti mendidik, memberikan didikan agama, bagaimana mengurus harta mereka. Jangan biarkan harta anak yatim dimakan. Ya. Di sini ada yang perlu diperhatikan tentang anak yatim ini. Pertama, memberikan, memperbaiki keadaan mereka, mengurus mereka, islahul. Ini bisa buat, ini bagus nih kalau mau buat yayasan, islahul yatama misalkan, memperbaiki anak-anak yatim. Nah, misalkan islahul yatama, memperbaiki anak-anak yatim. Ah, jelas ini. Ada lagi, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Jika kalian menggauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian. Ini apa dia punya maksud? Engkau mencampurkan harta mereka dengan hartamu agar menjadi sama. Ya. Ini satu kesulitan yang besar. Nah, di dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan makna tukhalituhum itu engkau mencampurkan harta mereka dengan hartamu agar menjadi sama. Demikian pun Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi menyebutkan, yakni barang siapa yang berniat buruk, misalnya mempercampurkan misalnya percampuran yang dilakukan agar dapat memakan harta anak yatim, maka itu adalah sebuah dosa besar.
Ada yang mengartikan, jika mencampurkan nafkah belanja kamu dengan nafkah belanja mereka, maka mereka anak yatim tersebut adalah saudara kita. Yakni tidak mengapa mereka adalah saudara kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa in tukhalituhum, dan jika kalian mencampurkan mereka itu, maka mereka itu saudara kalian. Jadi ada para ulama yang, ini buat catatannya, ada para ulama yang mengatakan makna percampuran di sini itu adalah mencampurkan harta mereka. Kalau kalian campurkan mereka itu juga saudara. Anak-anak yatim itu saudara kalian. Tapi kalau mencampurkan harta mereka, itu lebih baik tidak dicampurkan. Namun ada juga yang mengatakan kalau dicampurkan tidak mengapa, asal jelas. Ya, sebab mereka itu adalah saudara kalian. Namun ingat, memakan harta anak yatim itu bagian dari dosa besar. Tapi kalau kita rawat anak yatim, ada orang kasih bantuan, ada baiknya kita, ini juga bagian untuk sampaikan pada orang itu. Ya, ada orang ngasih bantuan, ini juga sekalian untuk biaya orang yang merawatnya. Nah, biar aman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan. Sebab ada hukum-hukum dalam ayat ini yang diperselisihkan maknanya apa, atau tafsirnya diperselisihkan oleh para ulama, termasuk di fa ikhwanukum. Untuk menarik lebih kita teliti lagi. Baik. Lalu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Jangan. Pergi berdakwah Fathul Huda di Tal Suku Talang Mamak sana misalkan. Masyaallah, cantik-cantiknya. Kan begitu. Jangan nikahi mereka sampai mereka beriman. Kalau mau mereka beriman, okey. Itu dapat banyak pahala itu. Wala amatum mu'minatun. Dan sungguh budak wanita yang mukminah khairun min musyrikatin. Lebih baik dari perempuan musyrik itu. Walau a'jabatkum, sekalipun perempuan musyrik itu menggiurkan hati kalian, menarik hati kalian. Jadi orang tu kan, kata Rasul, tungkahul mar'ah, wanita tu dinikahi kerana apa? Kerana empat hal. Li arba, kerana empat hal. Yang pertama, kenapa? Tidak. Yang pertama kerana kedudukannya, kerana hartanya, kerana kecantikannya. Pilih yang kerana agamanya. Baik. Jadi orang budak wanita ni, mereka statusnya rendah sekali. Rendah sekali. Lebih baik itu daripada perempuan musyrik, musyrikah itu. Wala tunkihul musyrikina, wala tunkihul musyrikina. Jangan kalian menikah dengan lelaki musyrik. Hatta yu'minu, hingga mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguhlah budak mukmin itu lebih baik dari musyrik, sekalipun orang musyrik itu menarik hati kalian. Cuman ada kasus lagi sekarang ni. Banyak wanita-wanita muslimah sekarang masuk Islam, yang menikah dengan orang-orang musyrik karena orang musyrik itu mau masuk Islam. Mau dia orang kafir itu masuk Islam, masuk Islam dia. Ada beriman, ada ucap syahadat, dikasih sertifikat tanda Islam. Ada. Dah bercampur, dah bergaul, iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Maka pastikan dulu, iman tu dah masuk nak dalam hatinya. Kalau tidak masuk iman tu dalam hatinya, boleh jadi dia munafik kok. Bagaimana kriteria orang munafik?
lisannya mengucapkan la ilaha illallah dengan manis, sementara hatinya menyimpan racun syirik yang berbisa. Oleh sebab itu pastikan dahulu. Ada terbukti sampai dilipat kain ini, ada seseorang sekarang yang tak jelas agama suaminya itu. Cina, dulunya masuk Islam. Nah, sekarang tak tahu entah Islam atau tidak. Yang jelas nampak dia tidak beragama Islam. Nah, bagaimana kondisi bercampur juga itu suami istri. Itulah dia. Kalau saya jadi KUA saya datang itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, tapi jangan bercita-citalah. Ulaika yad'una ila an-nar. Mereka itulah orang yang menyeru ke neraka. Wallahu yad'u ila al-jannati, dan Allah menyeru kepada sorga. Wal ma'firati, dan ampunan bi'iznihi, dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi, dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yatadhakkarun, agar mereka menyambil pelajaran. Nah, ini hukum tentang perkawinan. Hukum tentang perkawinan dengan ahlul kitab. Tadi di atas adalah tentang anak yatim, kemudian tentang kawin, kemudian ini tentang wanita haid. Wa yas'alunaka 'anil mahidhi, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid. Tentang hukum haid, kul huwa adza, katakanlah darah haid itu adalah adza, kotor, yakni najis. Kul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahidi, maka jauhi wanita itu dalam waktu haidnya. Tetapi jangan seperti agama-agama yang sebelum-sebelumnya, agama yang batil. Ya. Sampai wanita itu dijauhinya, dibuangnya kalau wanita itu lagi haid dia. Seperti di dalam buku mereka adalah para sahabiat. Itu ada tu bagian awalnya seingat saya. Bagaimana kedudukan wanita di mata agama lain. Islam ini tidak, hanya tidak digawili, tidak dijima maksudnya. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Dan janganlah kalian dekati mereka atau campuri mereka hingga mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika mereka sudah suci, maka datangilah mereka dari mana Allah perintahkan kepada kalian. Terjadi lagi khilaf di kalangan para ulama. Sucinya ini suci dari darah haidnya kah, atau sudah mandi bersuci? Ini hukum fikih. Lihatlah, rujuklah dalam kitab fikih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan dirinya. Kalau berdasarkan ayat ini, mutatahhirin itu orang yang menyucikan dirinya. Dan sebelumnya disebutkan faiza tatahharna. Nah, maka yang paling aman tentang haid tadi sampai mandi dia, sampai bersuci. Walaupun di sana ada apa? Pendapat para ulama boleh untuk dicampuri, ya, dalam kondisi tertentu kiranya dan belum sempat untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, tapi yang lebih selamat adalah pendapat sampai bersuci dengan mandi. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian tu ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum. Maka datangilah ladang kalian bagaimana saja kalian kehendaki. Itu kan ada asbabun nuzulnya. Yang ayat 222 itu dari Anas bahwa orang Yahudi jika istrinya haid, maka wanita itu tidak diberi makan, tidak digauli di rumahnya. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi. Itu dasarnya orang Yahudi. Untung kalian ahwat ini tak beragama Yahudi. Kemudian asbabun nuzul ayat 223, Jabir berkata, kaum Yahudi berkata, jika seorang suami berhubungan dengan istrinya dari belakang, anaknya akan lahir dari kondisi bermata juling. Oleh karena itu Allah menurunkan ayat ini. Jadi boleh, nisa'ukum harthul lakum, wanita kalian itu adalah sawah ladang kalian. Datangi, fa'tu harthakum anna syi'tum, dari mana saja kalian datangi.
Waqaddimu li anfusikum, dan kerjakanlah kalian oleh kalian yang baik-baik bagi diri kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annakum mulakuhu, dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan menemui Allah untuk dihisab. Wabashiril mu'minin, dan beri kabar gembiralah kepada orang mukmin. Berarti dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa ayat 123 ini, ini boleh menjima isi dari belakang. Maksudnya bukan dari dubur. Maka yang haram itu menjima istri duhulnya di duburnya. Adapun duhulnya tetap di kuburnya tapi dari posisi belakang, maka di sini diperbolehkan. Dan tidaklah akan membuat mata anak yang lahir jadi juling. Nah, ini harus dipahami hukumnya. La taj'alullaha urdat qatal li aymanikum, janganlah kalian jadikan Allah itu penghalang, li aymanikum, bagi sumpah kalian. Antabarra'u, untuk berbuat, antabarru bukan tabarru, antabarru untuk berbuat kebaikan. Kalau tabarra'u berlepas diri, ini tabarru berbuat kebaikan. Wa tattaqu, dan bertakwa. Wa tuslihu bainan nasi, dan membuat perbaikan di antara manusia. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini betul-betul harus menjadi catatannya, menjadi catatan tentang ayat yang 223 tadi. Sebab ada hadis riwayat Tirmizi, ya, walaupun boleh dari arah belakang untuk menggauli istri, tapi ingat ada hadis Allah tidak akan memandang kepada wajah seorang yang memuaskan nafsunya melalui dubur, sama ada laki atau perempuan. Itulah sebabnya, inilah juga menjadi dalil betapa kejinya orang, apa namanya, gay, ya, orang-orang gay itu. Nah, hadis ini hadis riwayat Abu Daud. Baik. Kemudian di ayat yang ke-24 ini, ini hukum tentang sumpah. Apabila sesuatu sumpah dibuat, ia hendaklah untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Seperti ada orang banyak melakukan bersumpah dia tidak ingin menziarahi mertuanya atau orang-orang yang dia marahi, atau dia bersumpah, saya bersumpah untuk tidak begini-begini. Jadi wala taj'alullaha, bersumpah demi Allah, kan, urdatan, penghalang di aimanikum, bagi sumpah kalian. Antabattaqu wa tattaqu wa tuslihu bainan nas, bertakwa dan membuat kebaikan di antara manusia. Jadi jangan seperti itu. Seperti apa? Seperti orang yang bersumpah, saya bersumpah saya tidak akan datang ke rumah dia. Siapa lagi? Apa lagi contoh yang lain? Banyaklah sumpah-sumpah yang lain. Sampai akhirnya nanti orang-orang yang berbuat seperti ini itu mengaitkan dengan sumpah dia tuh. Saya dah bersumpah kemarin tuh. Rusak saya jadinya kalau saya langgar sumpah saya. Keliru. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ayat selanjutnya, la yu'akhidhukumullahu billaghi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum kalian, la yu'akhidhukumullah, Allah tidak menghukum kalian billaghi, dengan main-main, fi aymanikum, dalam sumpah kalian. Allah tidak menghukum kamu karena sumpah
yang tidak kamu sengaja. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah menghukum kalian kerana niat yang terkandung di dalam hati kalian. Wallahu ghafurun halim. Jadi kalau sumpah itu tidak sengaja, tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah itu, yang Allah azab itu, itu adalah sumpah yang disertai dengan hati. Hati dia memang rusak. Itulah. Makna kata la'u di sini, sesuatu yang batil, tidak ada kebaikan padanya. La'ul yamin, sumpah yang tidak disengaja. Ha, ini dia. Jadi maknanya la'ul yamin ini. Ini buat keterangannya. La'ul yamin, sumpah yang tidak sengaja. Sumpah yang diucapkan seseorang atas sesuatu yang disangka begini, ternyata realitanya sebaliknya. Atau sudah terbiasa diucapkan lisan tanpa bermaksud bersumpah. Itu makna la'u di sini. Jadi tulis la'ul aiman, sumpah yang tidak disengaja. Jadi sumpah yang bermasalah itu adalah kasabat qulubukum, adanya niat di dalam hati untuk tujuan sumpah itu. Jadi Allah mengabarkan tidak menimpakan hukuman kepada sumpah yang tidak sengaja. Seperti ketika seorang bersumpah atas sesuatu disangka begini, ternyata realitanya begini, atau berbeda antara ucapan dengan maksud hatinya. Misalkan ada orang mengatakan tidak demi Allah, padahal maksudnya ya demi Allah, itu Allah maafkan. Tetapi Allah menghukum mereka yang sumpahnya disengaja oleh hati mereka berupa dosa. Seperti orang bersumpah palsu demi mendapatkan harta. Demi Allah saya beli kemarin ini 10.000, padahal dia beli cuma 9.000, agar dapat dia jual 10.500. Itu sumpah yang palsu. Dan hukum sumpah itu adalah haram. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Bagi orang yang bersumpah tidak menggauli istri dari wanita-wanita mereka, istri-istri mereka, tarabbusu arba'ati ashhur, maka istri mereka dia harus menanti 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Maka jika mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini sumpah ni bahaya. Hukum sumpah ini dia kedudukannya seperti ini. Sumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan menyetubuhi istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Kedudukannya seperti ini. Jadi ada ketentuan-ketentuan. Hendaklah ditunggu sampai 4 bulan selepas ia bersumpah. Setelah dia bersumpah itu, tunggu masanya 4 bulan. Tak kuat lagi. Okay, Faiz. Baik. Jika ia menyetubuhi istrinya sebelum sampai 4 bulan, maka suami diwajibkan membayar denda kafarah. Jika telah sampai 4 bulan dan didapati ia tidak menyetubuhi istrinya, maka qadi berhak menyuruh ia memilih antara 2 perkara: membayar denda atau ia mentalak istrinya. Jika dia tidak mau memilihnya, maka qadi berhak menceraikan istri itu secara paksa dengan talak 1. Itu bahayanya hukum sumpahnya. Saya ulangi lagi. Misalkan ada orang yang bersumpah bahwa dia tidak akan menyetubuhi istrinya, mewatok istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak dia tentukan. Maka kedudukannya
seperti ini. Pertama, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan selepas ia bersumpah. Saya bersumpah saya tidak akan menggauli kamu lagi. Wah, itu ditunggu 4 bulan selepas ia bersumpah. Jika ia menyetubuhinya, ini ketentuan kedua. Jika ia menyetubuhi istrinya sebelum 4 bulan, maka suaminya diwajibkan membayar denda sumpah itu, kafarah. Baik-baik membayar kafarah. Kafarah sumpah. Jika telah sampai 4 bulan dan didapati ia tidak menyetubuhi istrinya, maka qadi berhak menyuruh ia memilih. Dah sampai 4 bulan tak dia gauli istrinya. Pertama bayar denda, kemudian ia watak. Dah sampai 4 bulan ia tidak menyetubuhi istrinya, qadi berhak menyuruh bayar denda, kemudian baru mewataknya. Atau ia mentalak istrinya. Jika suami tidak mau memilih antara kedua perkara itu, maka qadi berhak menceraikan istrinya. Maka di sini lihatlah bahwa tahapan kesabaran seorang perempuan tidak memiliki suami itu 4 bulan. 4 bulan. Kalau di Indonesia hukum ta'liq itu berapa? 1 tahun ya. 1 tahun ya. Hukum ta'liq itu. Sighah ta'liq di Indonesia itu berapa? 1 tahun ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Ini. 6 bulan itu berdasarkan riwayat tentang Umar ya. Baik. Ini fatwanya Imam Malik ya, yang menetapkan tempo yang paling pendek 4 bulan. Kalau dari perkataan Umar tentang perang itu, lelaki yang pergi perang meninggalkan istrinya, ditanyanya berapa bulan lama tahannya, 6 bulan. Ikhwati fillah barakallahu fiikum. Alain ceritanya kalau pergi belajar, misalkan dia pergi belajar ditinggalkannya istrinya, itu lain ceritanya. Ridho. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini hukum berkaitan dengan sumpah terhadap istri. Wa in azamu talaqa. Jika dia mereka tetap bertetap hati untuk mentalaknya, fa innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ini hendaklah kita rujuk kitab fikih. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah mereka menahan diri selama 3 kali suci. 3 kali suci kah atau 3 kali haid? Ini perbedaan pendapat para ulama. Umpamanya ada orang ditalak sama suaminya, itu masa iddah dia itu selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Dihitung nanti itu. Hikmahnya apa? Dia hamil atau tidak? Itu. Atau ada yang lain hikmahnya. Wala yahillu lahunna ain ayyaktumna. Dan tidaklah halal bagi mereka, mereka menyembunyikan ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang telah Allah ciptakan dalam rahim mereka. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Jika mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi kalau hamil jangan disembunyikan. Awak hamil masa iddah, kalau hamil tu sampai melahirkan. Ini hamil nak cari laki juga. Disembunyikan bahwa dia hamil, nikah, besok abang saya dah hamil bang. Itu haram. Haram itu. Wa bu'ulatuhunna. Dan suami-suami mereka ahakku bi raddihinna. Berhak untuk merujuk mereka kembali. Fi dzalika, dalam masa dalam masa iddah itu. In aradu islaha, jika mereka menginginkan untuk perbaikan. Walahunna, dan bagi mereka mithlul ladzi, seperti orang-orang alaihinna bil ma'ruf, atas mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini coba lihat catatan-catatan kaki ayat yang ke-28 ini. Tadi ayat 80 tentang mengilak istri. Maksudnya bersumpah tidak akan mencampur istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali mencampuri lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan. Kemudian quru' jamak dari qur'u yang berarti suci atau haid. Kemudian 82, karena suami antara lain bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.
Baik. Jadi suami yang menalak istrinya itu dia boleh rujuk kembali. Kemudian perempuan itu ada tahapan-tahapan talak tuh. Begitu ditalak langsung diusir, tidak begitu. Masih boleh tinggal di rumah. Ada tahapannya. Lagi dah talak, talaknya satu. Nah, masih boleh tinggal di rumah. Ada lagi tahapan-tahapan sebelumnya, ada ayat-ayat nanti. Pisah ranjang dan lain-lainnya dulu. Jadi tiba-tiba langsung talak, enggak. Kalau ditempuh tahapan ini, jarang orang bercerai-berai. Tidak ditempuh tahapan-tahapannya itu, oh itulah takdir hidup kiranya. Tidak ada kecocokan. Tahin tu? Tahin. Walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi para suami itu, atas mereka itu ada kelebihan. Wallahu azizun hakim. At-talaku marratani. Talak itu ada dua kali. Fa'imsakum bima'rufin. Maka menahan dengan cara yang patut. Au tasrihum bi ihsan. Atau menceraikan dengan cara yang baik. Wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Tidaklah halal bagi kalian kalau mengambil dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka perempuan itu. Yakni kalau dikasih mahar kepada mereka, ambil lagi mahal itu, jangan. Tidak halal sedikit pun. Melainkan keduanya khawatir bahwa keduanya tidak melaksanakan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum an la yuqima hududallah, maka jika kalian takut tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bihi. Bagi keduanya tentang apa yang ia istri membayar tebusan dengannya. Tilka hududullahi fala ta'taduha, itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini betul-betul hukum fikih yang harus kita jelaskan. Tengok terjemahan itu, talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskannya dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya suami istri khawatir tidak mampu menjalankan hukum Allah. Jika kamu wali khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Jadi ada istri yang tak kuat dia dengan suaminya itu. Jadi hukum asal meminta cerai itu tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi cuman ini ada ketentuan-ketentuan di dalam hukum nikah ini. Di dalam hukum-hukum. Jadi hukum kebebasan wanita mau tidak mau saya juga harus terangkan sedikit ya, biar nampak jelasnya. Hukum berkaitan mentalak istri, nah ini lebih detail hendaklah itu melihat hukum fikih. Cuman ringkasnya, istri yang dicerai itu hendaklah menunggu 3 kali suci sebelum dapat berkawin lagi. Jadi istri itu kalau tidak balik lagi suaminya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Hikmahnya apa? Memastikan rahim adalah bersih dari kandungan. Nah, setelah itu juga ada ketentuan suami dibenarkan rujuk sebanyak 2 kali. Cerai, rujuk sekali baru. Cerai, rujuk, ini kali kedua. Cerai lagi, tak boleh rujuk lagi. Sebab talak itu hanya 2 kali. Rujuk itu hanya boleh 2 kali. Maka perempuan yang tidak ingin bersama dengan suaminya karena merasakan tidak bisa taat, khulu' dia, minta khulu' dia, khulu' itu, maka dia harus menebus talak secara bayaran. Ah, itu. Jadi yang tidak bisa merasakan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah itu minta khulu'. Ah, tapi ada ketentuan-ketentuannya.
Nah. Istri yang telah ditalak tiga tidak dapat dikawini lagi oleh suaminya, sehingga istri kawin lagi dengan laki-laki lain dan melakukan jima dengan suaminya itu. Kemudian cerai lagi, misalkan tanpa ada paksaan. Ah, itu boleh. Baru balik lagi. Baik. Mudah-mudahan tampak sedikitlah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairahu. Ini dah saya terangkan. Jika ia menolaknya, tak halal lagi bagi lelaki itu menggaulinya hingga dia perempuan tu menikah dengan suami yang lain. Fa in talaqaha fala junaha alaihima. Maka jika ia menalaknya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Ayyataraja'a in dhanna ayyukima hududallah. Jika dia menceraikannya setelah talak dua, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk kembali lagi menikah. Cinta lamanya bersemi kembali. Jika keduanya berpendapat dapat menegakkan hak-hak Allah. Berarti menikah tu dalam rangka menegakkan hududullah, hukum-hukum Allah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah yang Allah terangkan bagi kaum yang mereka ingin mengetahui. Jadi kalau dah nikah sama orang lain, nak balik lagi, boleh balik. Itu makna 230 ni. Dah nikah, cerai dia lagi, untung-untung cerai. Ha. Ini panjang pembahasan tentang ini. Kemudian wa idza talaqtumun nisaa. Jika kalian talak istri-istri kalian, dan belajar hukum talak ini memang mestilah. Cuman kena pelajaran kita lagi pelajaran tafsir tidak detail seperti ini, maka juga tidak terlalu kita detailkan. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian menalak istri-istri kalian, fabalana ajalahunna. Lalu mereka sampai masanya, fa amsikuhunna bima'rufin, maka tahanlah mereka dengan cara baik, au sarrihuhunna bima'rufin, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu, dan janganlah kalian menahan mereka untuk memberi kemudaratan untuk kalian, agar kalian bisa untuk kalian melewati batas. Wa may yaf'al dzalika faqad zalama nafsahu. Barang siapa yang mengerjakan demikian, maka sungguh dia telah berbuat zalim bagi dirinya. Wala tattakhidhu ayatillahi huzuwan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Jangan kalian menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan ejekan, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmah wal hikmati ya'idzukum bih. Dan apa yang diturunkan Allah atas kalian berupa kitab dan hikmah, ya'idzukum bih, untuk mengajarkan kalian, untuk memberikan peringatan kepada kalian. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Ketahuilah sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi, istri yang ditalak tiga tidak dapat dikawini lagi oleh istri dia sampai istri itu kawin sama laki-laki lain. Ya. Adapun makna fabalana dalam ayat 203, maksudnya sudah habis tempo iddahnya. Sudah habis tempo iddahnya. Apabila kalian tolak istri kalian, fabalana ajalahunna. Habis masa iddahnya, habis masa iddahnya. Jadi jangan jadikan sebagai main-main, yakni tidak dihayati dan tidak diamalkan. Nah, itu maksudnya. Baik. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mentalak istri kalian, fabalagna ajalahunna. Lalu mereka telah sampai masa iddahnya, fala ta'duluhunna. Janganlah kalian halangi ayyang kihna. Jangan kalian halangi mereka untuk menikah azwajahunna dengan suami-suami mereka yang baru. Idza taradau bainahum bil ma'ruf, apabila mereka saling rela di antara mereka dengan cara yang baik. Dzalika yu'adzu bihi, itulah
dinasihatkan dengannya terhadap orang-orang mangkana minkum yu'minu billahi, orang yang adalah di antara kalian itu beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalikum azka lakum, itu lebih suci bagi kalian, wa athhar, dan lebih bersih. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Ini hukum tentang talak. Jadi pokoknya kalau dah talak tiga, ringkasnya apa? Talak tu dua, talak tu tiga, rujuk dua. Cuma boleh talak satu rujuk, boleh talak satu lagi rujuk, boleh talak satu lagi tak boleh rujuk lagi. Kapan boleh balik lagi? Kalau dah nikah dengan suami yang lain, untung-untung mati dia, cinta lama bersemi lagi, balik lagi boleh. Tu dia yang jadi masalah tu apa? Cinta jatuh, talak pun tiba, talak sayang pun tiba. Bukan talak dia dah jatuh, sayang pun tiba, ingat lagi. Lala nangis-nangis dia tu. Tu bahaya. Belum lagi hukum apa? Cina buta namanya nanti. Dalam pembahasan fikih lah. Kemudian ini hukum tentang persusuan ini. Wal walidatu, dan para ibu itu, yurdi'na auladahunna, hendaklah menyusukan anak-anak mereka, haulaini kamilaini, dua tahun yang sempurna, liman arada ayyutim marradha'ah, bagi orang yang mengkendaki penyempurnaan susuan itu. Wa 'alal mauludi lahu, dan dibebankan kepada seorang ayahnya, rizquhunna, rizquhunna, rizki mereka, wa kiswatuhunna bil ma'rufi, dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Jadi mak dia menyusui, memberikan menyusuinya selama 2 tahun. Kemudian ayahnya memberikan apa? Rizki dan pakaian. La tukallafu nafsun, tidaklah dibebani seseorang illa wus'aha, kecuali berdasarkan kesanggupannya. La tudarra walidatun biwaladiha, dan janganlah merasa menderita seorang ibu itu dengan sebab anaknya. Jadi seorang ibu itu jangan merasa menderita dengan sebab anaknya. Ini kawin mau punya anak takut. Ini bermasalah juga ni. Wala mauludun lahu, dan tidaklah seorang ayah biwaladihi merasa mudarat pula dengan ada anaknya. Wa alal warisi, dan di atas ahli waris mislu dzalika, seperti yang demikian pula. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan merasa terbebani ada anak ni. Kalau orang dulu bilang ada paha ada, kalau orang kampung saya kita bilang ada paha ada boti, ada nyawa ada rezeki. Jadi kalau yang ma'ruf apa? Banyak anak, banyak rizki. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum, jangan merasa terbebani. Fa in arada fisalan, maka jika keduanya ingin menyapih, antaradin, dengan kerelaan minhuma, dari keduanya, watasyawurin, dan musyawarah, dan berdasarkan musyawarah, watasyawurin, fala junaha alaihima, maka itu tidak adalah dosa bagi keduanya. Wa in aradtum antas tardi'u, dan jika kalian menginginkan menyusukan auladakum, anak-anak kalian, fala junaha alaikum, maka tidaklah ada dosa, idza sallamtum, apabila kalian menyerahkan, ma ataitum bil ma'rufi, apa yang kalian berikan dengan cara yang patut. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah, dan bertakwalah kepada Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan itu, Allah Maha melihat. Ini tentang hukum susuan ini. Coba diulang lagi baca ayat ini. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. 2 tahun penuh. Bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Jangan seorang ibu menderita karena anaknya, jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa keduanya. Dan jika ingin menyusukan anak kepada orang lain, maka tidak ada dosa juga. Ingin menyusukan, tasta'ridu, ingin menyusukan kepada orang lain anak-anaknya ini. Jadi tasta'ridu ini ingin menyusukan anak kepada orang lain, maka tidak adalah dosa baginya. Ya. Dengan memberikan bayaran, idza sallamtu ma'atimtum bil ma'ruf, dengan menyerahkan bayaran, sallamtu ini bayaran, dengan menyerahkan bayaran kepada dengan cara yang wajar, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita harus memahami tentang hukum persusuan. Hukum Islam tentang persusuan. Jadi bukan hanya sekedar lahir anak kemudian dibiarkan begitu saja, tidak. Ya, ada ketentuan-ketentuannya dalam hukum persusuan ini. Cuman wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah taala kita sambung pada halaqah berikutnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.